Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official, dan malam hari ini kita mau nonton lagi parodi lucu, yang dimana malam hari ini kita mau nonton video tentang Pilpres 2024 kemarin, yang dimana ada Bang Opung di sini yang bercerita tentang sidang MK kemarin. Dan menurut Bang Opung bagaimana? Mari kita simak videonya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Oke, untuk videonya sudah saya siapkan, mari kita tonton, dan let's go. Udah, Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan iya. Banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain. Selain daripada yang ada, yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menamahi. Seperti sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Gitu loh. Ya kan? Aduh. Yang benar kamu, Yono, jangan bohong. Mana pernah saya bohong, Yoni? Risa. Bang, kok gak ada yang gugat ke MK biar si Refli datang dari Indonesia? Untuk apa ditendang dari Indonesia itu? Ujung-ujungnya nanti merugikan negara lain, tos juga negara kita yang dituntut. Kita lepas contohnya ke negara Italia, contohnya datang negara Italia kan, langsung lapor ke BBB. Kenapa bangsa Indonesia itu buang sampah sembarangan? Kita juga yang disalahkan kan? Satu pesan tiga cakemu. Gimana mantap. Dia mau emang gak pakai duit. Pakai duit lah. Masa cuma pura muncung. Pung mau gak diangkat mantu sama abah. Anaknya cakep pung. Oh gak. Nanti jadi ibu aku nanggung utangnya. Gak mau. Refli itu jangan diberi ruang aja di RKRI buat karirnya pung. Biarin aja dia, ya kan? Dia kan lagi asik dia. Sekarang kan momennya, ya kan? Momennya lagi nunjuk gigi dia. Gak mungkin open house untuk Najwa pun, karena Najwa bukan kawan si Santi Tarwiyah. Bisa jadi kalau kesantol dia salamu. Dia lagi sedih di Bombay pun. Kenapa sedih di Bombay? Pusing ya. Memang itu dia, ya kan? Quote malam ini, berat seberat-beratnya hutang budi, lebih berat lagi hutang capres. Bayangkan itu. Seberat-beratnya hutang budi, lebih berat lagi hutang capres. Pun jual vitamin enggak buat 0103. Ada namanya rondap. Rondap itu cuma segini aja pun diminum itu bersih semuanya itu dari organ dalam itu bersih semuanya, warna putih berubah warna jadi putih. Betul. Si Refli dua kali pecah BUMN sok ngomong paling benar dia. Biasalah. Kita maklumi aja lah manusia-manusia yang paling banyak cerita itu kan gitu. 230 yang nonton, wak. Ini semuanya orang-orang yang dendam dengan si Refli Harun ku tengok. Suka kali kalau awak itu membuli si Refli Harun. Kenapa sih? Coba lah kalian itu di bulan puasa yang apa namanya, bulan puasa yang suci ini, ya kan? Coba bersihkan hati daripada menginginkan kejatuhan orang lain gitu loh. Kalau udah jatuh, biarkan aja jatuh tersungkur gitu. Nonton Opung Live sakit perutku. Kalau sakit perut itu minum Panadol. Panadol dicampur madu, dicampur lagi sama ketumbar, cocok itu bahasa kita. Indramayu hadir bang, siap. Saksi 0103, gerombolan lawas semuanya, lu gue bilang. Itu apa namanya, generasi Sri Mulat. Kalau sakit perut minum Kalpanax cair, Kalpanax cair, betul, setuju itu. Nah, itu resep nomor 2 itu. Habis mukanya Rafli Harun kayak rempeyek. Rempeyek, berarti bisa dipijak-pijak dong. Tak boleh gitulah. Mak tanya janda ya pun, kenapa sur kau? Udah aku bilang dari tadi, jangan pernah sebut nama-nama Tarwiyah lagi di sini. Jadi ilfil aku, jadi tadinya pengen tidur mimpi indah, jadi pengen mimpi buruk jadi.
Prabowo, ya asalkan jangan kayak Alor Boy. Jawa Timur hadir siap. Kalau sakit hati kayak anak apa, bagusnya minum apa? Minum Kombantrin. Biar cak. Nah, itu sangat lucu teman-teman. Oke, kita tatar kembali dan inilah kelucuan Bang Opung sambil membaca komen juga bercanda tentang sidang MK kemarin. Oke, kita tonton kembali. Cacing-cacing yang ada di otak itu mati semua. Salam buat Sandra Dewi Bung. Aku nggak ada hubungan famili sama si Sandra Dewi. Kenapa mirip rupanya aku sama suaminya? Kan enggak. Bung dari Rafli Arun, salam balik. Bung, anak gadis aku cakep, mau nggak dijadiin mantu? Oh, enggak. Jadi nanti keturunan gue itu menanggung hutangnya gitu. Bogor hadir, Bung, siap. Salam sehat dan badan dari Labu Sel, Kecamatan Torgamba. Wis, juga itu. Karet jelang ini penyakitnya itu tuh. Ketawa aja terus. Nggak pernah coba karet jelang itu berikan, bantu aku untuk memberikan opini gitu loh. Bung sekali-sekali kolaborasi sama Anwar Harimau Mei dan dia kan pendukung usaha. Itu yang sampai sekarang itu nggak apa ya, nggak belum kepikiran gitu untuk mencari-carinya itu gitu loh. Nggak tahu tak kenapa. Paling bahaya susu basinya terlihat. Kok nyampe kok ke susunya? Beli Dukseng Channel. Kenapa? Coba. Kenapa penasaran kali kok sama susunya si Tarwiyah? Kok bisa sampai ke situ imajinasimu gitu loh? Jorok ah. Orang cuma membayangkan mukanya ya udah geli. Ini lagi. Gangga aja kau. Susunya pula kau bahas-bahas di sini. Tembak dulu kau. Cari gara-gara. Saya udah tarwiyah. Khusus tarwiyah di bawahku. Itu tanya sama kawanmu itu yang di atas itu. Jangan gara-gara susunya tarwiyah kita masuk neraka ya. Ingat itu. Untung aja ini belum nyampe imsak. Mungkin itu yang dibilang cinta Bung. Betul. Cinta bertepu sebelah dada. Taruh ya. Aku ini berusaha, sedang berusaha untuk menciptakan image Opung Prabila itu seseorang yang cerdas. Kalau ini kan nampak loonnya. Taruh ya. Yang kadang luar sepuluh yang mau dibahas. Carilah Bung Harimau Medan. Boleh. Karena kelak lihat itu susu taruhnya di surga. Selamat malam Bung, saya selalu selamat malam juga. Enggak selamat malam, udah pagi ini. Di tempat kami udah pagi. Opung Bambang ngatain pemilih 02 miskin semua gimana Bung. Biasanya itu maling teriak maling, miskin teriak miskin. Kalau Bung mati katanya Bung, frustasi gak diurus sama si Anies. Masih ada dia tadi. Masih kok makan uncungnya itu. Bang kapan Sandra Dewi Janda? Kok bahas Sandra Dewi Janda kapan? Kenapa kau isi ruang? Jangan kau tunggu-tunggu dia itu. Jatahku itu. Kau tunggu-tunggu jandanya si Dewi Sandra. Duh, bilang awak pun mengharap. Salam dari Dr. Sanggul, Bung. Salam juga dari Dr. Sanggul. Iya kalau Sandra Dewi ini masih enak lah kita bahas ya kan. Jangan tahu dia aja lah, mohon kali aku. Cimahi hadir Bung, siap Cimahi hadir. Cimahi hadir. Aduh Maruli Pak Pahan. Tuh sabar lila dirinya Maruli. ASDCAA. Kalau Sandra saya juga mau Bung. Kurasa bukan cuma kau aja yang mau, semua orang di dunia ini mau biar kau. Kapan Refli dan Bambang setruk Bung? Jangan pernah kita mendoakan keburukan terjadi kepada orang lain. Jangan. Cukup orang lain saja, kita suruh saja orang lain yang mendoakannya itu aja. Ya
ingat itu. Hah? Jangan pernah kita mendoakan hal buruk terjadi kepada orang lain. Cukup kita minta saja orang lain untuk berdoa seperti itu. Maksudnya apa? Biar kita jangan ikut berdosa. Makin malam kok makin ngawur kita ya. Kita ambilkan saja. Walaupun bahas si Bambang, aku dari tadi mencungkup ini berbuih ini. Ini waktu tinggal 8 menit lagi. Dari tadi masalah si Bambang udah kuapakan. Apalagi dipotong MK lah tadi pembicaranya. Yang mulia, saya mendengar bahwa KPK sudah mengeluarkan undang-undang yang baru. Datang ketua MK. Maaf, itu relevansinya apa? Dengan kasus ini nyambungnya kemana? Itulah dia, ya kan? Yang nggak ada kaitannya dikait-kaitkan gitu loh. Pengacara cemana jadi pengacara? Kayaknya sekarang gampangnya jadi pengacara ya. Yang penting sekolah sarjana hukum, ya kan? Udah bisa jadi pengacara. Padahal kan prosesnya kan nggak gampang itu. Kalau memang betul-betul pengacara. Walaupun itu semua bukti dan saksi sudah dipatahkan semua. Kenapa sidang tidak selesai juga? Kenapa MK tidak langsung menolaknya? Apa harus menunggu 2 minggu? Iya, betul, harus menunggu 2 minggu. Sudah itu prosedurnya. Gitu loh. Itu sudah prosedurnya ya. Gitu deh. Jangan tanya macam-macam yang berat. Sama saya ini Islam, saya sedang puasa. Udah sama kayak saksinya 03. Jangan kasih saya pertanyaan-pertanyaan yang bulat-bulat katanya. Bukan yang berat-berat, yang bulat-bulat katanya gitu. Saya ini muslim, saya lagi puasa. Katanya mukanya, bapak di sini dipanggil memang untuk ditanya-tanya. Ujung-ujungnya ilfil itu ketua MK, nggak mau lagi dia nanya. Sidang MK lucu bang, lucu kali pun. Lucu kali, lucu kali. Ada lagi yang paling lucunya itu ya kan. Agak bengong lihat dia begini. Bapak kenapa? Pak saya izin Pak mau buang air kecil. Iya Pak Mehmet itu aku tahu kali namanya itu. Tapi ada juga yang mesti borak ini. Iya kan? Ini kan hal-hal yang memalukan gitu loh. Iya kan? Kayak nggak ada aja tempat kencing yang lainnya. Ikat dulu sebentar kenapa? Mewe juga dulu kena kasus suap, pembelanya aja bermasalah, apalagi yang dibelai itu. Makanya aku bilang Rafliaro dapat titel profesor dari mana pun ya. Nah kalau itu memang gini dia S1 nya itu di UGM, S2 nya itu di UI, S3 nya itu dia di di Amerika Serikat. Kalau itu memang memang sah kan gitu. Nah oke, teman-teman, jadi sangat menarik ya, dan sangat lucu keterangan dari Pak Hupung ini, dan mesti teman-teman harus tonton sampai habis ya, karena video ini masih panjang. Oke, kita tonton kembali. Tapi masalah asli atau palsunya itu nggak tahu aku ya. Aduh, saya kebelak pipis kan sih itu. Iklan belum lewat Pung. 55 tinggal 5 menit lagi kita ya. Banda Aceh hadir bang. Siap Banda Aceh. Hidup 01. Hidup 01. Hidup 01. Nah lah, itu pasti saudara-saudara kita gitu. Bambang kabur takut dibongkar karena statusnya masih tersangka. Betul. Saudara terima bansos tidak Pak Hakim. Istri saya yang terima. Iya. Saudara tidak terima bansos tidak Pak Hakim. Istri saya yang terima. Apa yang diterimanya? Beras, gula segala macam. Bapak nggak ikut makan rumah di apa? Ikut Pak. Kalau misalnya diperpanjang lagi gitu kan. Terus Bapak tanya nggak sama istri saya? Ini istrinya. Enggak, pasti nggak tanya. Itu istri kau atau istri orang gitu. Ngaku-ngaku boleh dia. Meleset memang. Pak Mehmet lah yang jadi apanya, yang jadi idolnya di situ, idol. Mehmet. Jangan saya kasih saya pertanyaan yang bulat-bulat. Jangan kasih saya pertanyaan yang bulat-bulat. Saya gak ngerti mau jawab yang mana-mana. Saya hanya jawab. Aduh, aduh. Yang lucu lagi yang dari Mei.
dan dibilangkan, iya saya lihat tetangga saya dikasih 50 ribu. Betul pak? Iya. Bapak lihat siapa tetangga? Siapa nama tetangganya? Ya tetangga, namanya siapa? Ya namanya tetangga. Jadi dia lebih itu, dia lebih dan menesek lagi semuanya. Bikin main gue aja. Aduh, aduh, menurut Anies gak ada korupsi, ada yang lebih bayar. Tapi saya 02 bang, saya juga 02. Yalah, bercanda, gak usah dimasukin ke hati ya. Kenal gak sama Pak Mehmet? Kenal kali. Si Mehmet, yang penting T-nya itu gak diganti aja huruf K. Saya masuk daftar penerima bansos dadakan Pak Hakim. MK gak panggil Jokowi, enggak panggil Jokowi. Gak sembarangan. Hei, takut terancam jiwanya Bung. Iya. Ada pula yang dibilang, ada oknum polisi mengatakan kalau pilih 02 itu Indonesia akan aman. Gak perlu oknum polisi. Kami yang bilang 58% mengatakan bahwa kalau pemilih Prabowo itu akan aman. Siapa nama polisinya? Saya nggak bisa sebutkan di sini pak. Kenapa nggak bisa sebutkan? Nah, nyawa saya terancam pak. Kalau aku di situ kan, kalau sempat aku jadi hakim, aku mau bilang pak, sebutkan aja pak. Terus juga umur bapak udah di ujung. Terus juga umur bapak udah di ujung kan pak. Kalau masalah bapak mati hidup keluar dari persidangan ini pak, itu sudah takdir ilahi. Gak perlu takut bapak kalau memang bapak benar, bapak masuk surga. Tapi kalau bapak memang salah, bapak tetap masuk surga juga karena bapak yang megang kuncinya kan. Hubung DPT dari Anies nggak dapat dari Anies, apanya dapat? Hubung coba barat versi ngapa? Gimana barat versi ngapa? Enggak aja kejadian itu. Makin malam kok makin ngawur pertanyaannya gitu loh. Kalau MK bilang apa? Kalau misalnya gitu MK, tolonglah dulu itu ngeblaseng channel itu, tolong dulu. Apa relevansinya antara batak dengan ngapak? Itu ngapak itu susah itu. Ojo koyo kiye, kan gitu kan. Susah itu. Gak gampang kuwi. Oh, kemarin dapat beras gula. Dapat beras gula, dapat dari caleg. Makanya aku senang kali kalau misalnya pemilihan legislatif itu juga diulang dua kali. Karena apa? Dapat serangan pasir dua kali. Dapat sembako dua kali. Itu dia. Juang rupiah. Oh. Halo. Jadi waktunya sudah selesai, ya sudah 59 menit. Jadi 1 menit kita mau ucapkan dulu kata-kata perpisahan. Karena apa? Karena Opung mau live juga di TikTok, gitu loh. Jadi nggak mungkin lah, cuman penyebar Opung yang di YouTube ini aja nonton kan begitu. Ya nikahkan aja lor boy. Lanjut Bung, satu gelas kopi lagi. Nantilah itu. Besok kita sambung lagi. Udah aku bilang, aku kan batasi 1 jam. Karena apa? Ya kalau gak aku batasi nanti gak ada chemistry kita gak terbangun. Gitu loh. Jadi bagaimana chemistry terbangun? Harus ada rasa rindu. Dan kapan ada rasa rindu itu? Ketika kita berjumpa dan berpisah dan berjumpa lagi. Gitu dia, oke? Okay? Ya, jadi sudah 1 jam kita bersama dengan live-nya Bung Parbella, ya. Jadi kalau mau nongkrong lagi masuk ke TikTok-nya Opung Parbella Situs, itu dia. Tapi apa namanya kalau memang memungkinkan, tapi kalau enggak istirahat aja. Oke? Okay? Udah bisa ya? ASDC, Mariatus, Karet Gelang, Pejuang Rupiah, dan juga Najwa Luduk Seng, ya, Avandi, Najwa, ya ini teman-teman luar biasa ini semuanya ya, walaupun gak nyawer, tetap teman luar biasa. Nggak, nggak seperti itu pun, itu dia karena ya.
Oke lah kalau kayak gitu ya. Nah itu lah, gak usah ketawa-ketawa lagi. Ini kata-kata perpisahan ini. Sedih dong, sedih. Bikin dulu karet jalan, bikin dulu emoticon sedih. Jangan ketawa-ketawa, bikin sedih-sedih. Berandai-andai kita ini memang berpisah gitu loh. Ah itu dia. Oke. Ya, jadi oke lah ya. Sampai ketemu besok di jam, mungkin jam 10 atau jam 9 lah. Kapan suka obung lah. Bye-bye. Nah, oke, teman-teman, sudah habis videonya dan mungkin nanti juga ada lagi video-video yang lebih seru dan lebih lucu lagi dari Bang Obung. Oke, jadi inilah part yang ketiga dari yang kemarin ya. Jadi tonton terus panjang official dan di sini juga ada video lucu tentang obrolan seru Bang Obung. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Dan tunggu sesaat lagi juga ada video yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.